Assalamualaikum, selamat sore Mas Bro, pecinta lebah. Hari ini saya mau panen madu ya. Tapi sebelumnya mau saya lihat dulu seberapa bagus madunya. Karena ini kotak sudah sangat lama. Saya juga sudah lupa sudah berapa tahun ini saya pelihara ini. Untuk cuaca hari ini sudah sangat mendung, mudah-mudahan nggak hujan. Karena kalau hujan itu susah buat panen karena ini di luar. Oke, Mas Bos, ini sudah saya buka ya. Ini madunya ya. Sudah full madu, sudah segel sampai tumpah-tumpah itu. Untuk jenisnya ini lebah Apis sirena. Atau yang kalau orang sini menyebutnya itu lebah lokal. Lebah lokal atau lebah Jawa lah. Ini sudah tertutup semua. Ini tandanya lebah sudah siap dipanen. Ini ya, semuanya sudah segel. Dan rencana hari ini saya mau panen 2 kotak. Mudah-mudahan yang satunya kondisinya sama. Ini kotaknya sudah sangat tua, sudah hancur karena sudah terlalu lama. Oke, yang satunya ini kotak yang mau saya panen. Ini di atas kandang kambing ini ya, ini yang mau saya panen. Untuk kotak yang ini belum saya panen karena baru 3 hari saya dapat, jadi belum ada madunya. Ini ya bos, sudah saya buka, kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan madunya banyak. Oke, lanjut kita panen yang kotak pertama. Oke, pas ini potongan pertama ya. Rapet ini ya. Full madu. Abot. Kita lihat isinya yang di kotak. Madu super. Madu super ya, guys. Alah. Full, full, full. Ini makhluk tuh kan? Wih, super dereng. Full, full, full. Lala. Sorry bosku, mohon maaf tadi ternyata hujan, jadi ya terpaksa ya. Di lembur, ini sudah gelap.
Tapi ya nggak apa-apalah. Saya paksakan. Ada seru. Ini sudah selesai, tinggal dibersihkan. Kuning ini. Oke, bos. Ini hasilnya. Panen 2 kotak tadi. Ini untuk berat sekitar 5 kilo. Ini ya, bos. Madu murni. Untuk nektar ini nektar bunga kaliandra karena di belakang rumah sengaja ditanam. Oke bos, karena ini sudah malam, jadi untuk pemerasan paling dilakukan besok. Karena sudah larut malam. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung saya, banyak-banyak ucapkan terima kasih.